Hanung Bramantyo, sang sutradara top di Indonesia, belak-belakan mengatakan bahwa sinetron terbaru RCTI yang dibintangi langsung oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar akan meledak di bulan Ramadan nanti. Hanung Bramantyo tak sungkan mengatakan bahwa sinetron yang bertemakan Aku Mencintaimu Karena Alat tersebut akan selalu menjadi trending topic di berbagai media sosial dan menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat nanti. Menurutnya, hal itu dipicu tak lain dan tak bukan karena kepopuleran pasangan yang dijuluki dengan panggilan Leslar tersebut. Bahkan, Hanung Bramantyo juga sempat membeberkan, belum tayang saja sinetron itu sudah cukup heboh, apalagi kalau sudah mulai tayang, tutur Hanung. Seperti yang diketahui, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan beradu akting dalam serial baru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Series tersebut akan tayang pada momen Ramadan mendatang. Dalam trailer yang dirilis MNC Pictures di Instagram, series itu dibuka dengan kebahagiaan Rama. Randy John membayangkan kehidupan pernikahan dengan sang calon istri, RC, Lesti Kejora. Bagi Rama, RC adalah perempuan yang sempurna. Tak hanya Rama, RC juga merasakan kebahagiaan dan rasa antusias yang sama. Jelang pernikahan, mereka kemudian melakukan pemotretan prewedding di mana Rama mengenakan jas putih, sementara RC memakai kebaya berwarna senada. Calon istriku benar-benar perempuan saleha dan cantik. RC juga pintar mengaji, gumam Rama dalam hati. Namun di tengah persiapan pernikahan itu, muncul sosok Rizky Billar yang belum diketahui perannya. Dia mempertanyakan keseriusan Rama untuk menikah dengan RC. Lo yakin bakal melanjutkan pernikahan ini? Katanya. Dalam sekejap mata, kebahagiaan Rama dan RC sirna ketika keduanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa pria tersebut. Senyum dan tawa di wajah RC pun berubah air mata dan kesedihan. RC terlihat menangis di pusara mendiang Rama di mana Rizky Billar juga berada di sana. Kesedihannya tak berhenti sampai di situ. Dia masih harus meratapi nasib karena harus menikah dengan pria lain saat hatinya masih sangat berduka. Sambil menangis, RC terdengar berteriak kepada ibunya mengatakan, "Mana mungkin aku bisa menikah? Makam Rama saja masih basah, Bu. Aku enggak sanggup." Series berjudul Amka yang dibintangi kedua orang tua Abang L tersebut bakal tayang pada Ramadan 2024. Series yang ditayangkan di RCTI ini juga dibintangi oleh mantan pemain sinetron Ikatan Cinta, Randy John. Diduga, Glenca Cisara juga akan turut membintangi series ini. Namun, mengenai hal ini belum dipastikan oleh Glenca sendiri. Kala itu, Glenca membagikan bocoran akan membintangi proyek baru. Dalam foto yang dibagikan, Glenca mengenakan busana muslimah. Tak ayal, warganet menduga ia juga akan turut membintangi series Amka. Kini, para pemain dan kru masih disibukkan untuk syuting series tersebut. Para pemain yang baru pun satu persatu mulai bermunculan memperkenalkan diri. Mereka adalah aktris Valerie Tivanka dan aktor Vladimir Rama. Terbaru lagi, aktor kesayangan MNC Pictures yakni Angga Putra juga memberi sinyal ikut bergabung dalam series ini.